HP-nya lepas, qadarullah, talinya dua, putus satu, ya Allah. Tinggal. Ini masih proses penangkapan ini. Mudah-mudahan bisa diikat lagi, baru kita tarik. Karena sapi di sini rata-rata seperti ini, liar dia, enggak jinak dia. Jadi cara menangkap sapi itu susah sekali. Ini nggak bisa dibawa dengan jalan kaki, ditarik. Ini harus dengan perahu. Ini lagi persiapan untuk angkut sapi, bawa sapi ke perahu lewat sungai. Ini kita lagi di Saibin. Ini sapinya kita pinjam becak untuk angkat sapi ke perahu. Ini lagi persiapan. Kita akan bawa sapi nanti lewat sungai ini. Ini ada siri moilak lain. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Sudah mulai berangkat. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya rasulahu ba'da amma ba'. Alhamdulillah, dari Ayo Sofia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang persiapan ini untuk penarikan sapi dari Saibi, kurang lebih perjalanan 3,5 kilo sampai 4 kilo. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Barakallahu fikum. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya rasulahu ba'da amma ba'd. Baik, tepat hari Selasa ya, tanggal 27 ya. 27 kita serah terima kepada bapak yang punya sapi. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ayah Sofia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai tempat tujuan, di tempat kandang sapi. Tempat kandang ini bapak yang punya sapi. Karena sapi kita di Mentawai ini beda dengan sapi di kota. Di kota satu orang dua orang cukup. Ini kita ada 20 orang ini. Ini para jemaah kita semua. Ini proses menurunkan sapi ke perahu. Sudah mulai berangkat. Semoga Allah mudahkan. Ini kita akan angkat sapinya. Alhamdulillah sudah sampai dari Saibi. Kita akan angkat sapinya ke masjid. Kita masjid Abu Bakar Siddiq Simulala. Kita istirahat sejenak di sini. Tarik nafas dulu. Jadi kita akan menuju kampung halaman kita, Masjid Abu Bakar Siddiq ya. Ini perumahan kita dan itu masjidnya. Alhamdulillah. Masjidnya. Ini TK kita. Ini sapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Gerakan Kurban Tidak Biasa Mualaf Center Nasional Ayah Sofia, Kampung Mualaf Pedalaman Simuil Alak, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min. 1. Faisal M. Yusuf Nasution. 2. Kel Sukadi. 3. Agus Subekti dan keluarga. 4. Elius. 5. Kosasi Soemanta Admadja. 6. Amiruddin. 7. Muhammad Heri Maraki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah sabeu kukakai katumui sama mai Gerakan Kurban Tidak Biasa Ustaz Mai Mualaf Mualaf Center Nasional Ayah Sofia. Surah sabeu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Gerakan
kurban tidak biasa Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Kami Kampung Mu'alaf Pedalaman Mentawai Semuilaklak, Kabupaten Kepulauan Mentawai Semuilaklak, mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan rutinitas tahunan Gerakan Kurban Tidak Biasa dapat tersalurkan dengan lancar serta dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jazakumullahu khairan katsiran kepada sahibul kurban yang sudah mengamanahkan kepada Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia. Semoga Allah memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, serta keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian.